43 desa di Kabupaten Bengkulu Utara mendapat tambahan dana desa tahun anggaran 2023 masing-masing sebesar Rp128 juta oleh Kementerian Keuangan. Tambahan dana desa dialokasikan berdasarkan kinerja pemerintah desa dan penghargaan dari kementerian. Sesuai arahan Kementerian Keuangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Bengkulu Utara mengeluarkan form surat pernyataan yang harus diisi oleh pemerintah desa yang mendapat penambahan dana desa. Kepala Bidang Pemerintah Desa DPMD Bengkulu Utara Panji mengatakan, surat pernyataan berisikan tentang penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk dua program kegiatan, yaitu kegiatan sesuai dengan prioritas desa dan kedua untuk penanganan bencana alam dan non-alam. 43 desa tersebut untuk segera membuat dan menyusun rancangan perubahan APBDES. Dan desa yang mendapat penambahan ini, proses pencairan akan bertambah menjadi 4 kali pencairan yang sebelumnya 3 kali pencairan pada dana desa reguler. Dari hasil dari PMK ini, setiap desa harus membuat surat pernyataan komitmen untuk komitmen penganggaran tambahan dana desa di tahun anggaran 2023 perubahan. Nantinya setelah proses APBDP selesai, nanti kita langsung tahapan perubahan APBDES untuk 43 desa yang mendapatkan tambahan dan yang lain-lainnya. Novan Al-Qadri, RBTV melaporkan.